Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi yang sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan kepada para sahabat semua di rumah, samaan dengan hari libur yang lumayan mendung ini, hari sini ada kegiatan Ayu Ting Ting yang pastinya akan Mimin sajikan nih untuk sahabat semua di rumah. Selain menonton serial drama Korea yang memang menjadi favorit Ayu Ting Ting hari ini, yang Ayu bagikan 6 menit yang lalu di akun Instagram pribadinya, drama Korea ini sungguh romantis sekali nih pemirsa. Sampai-sampai Ayu Ting Ting pun ikut-ikutan meresapi apa yang ada dalam siaran televisi tersebut karena saking romantisnya nih. Membayangkan Ayu dan juga pasangannya berada di taman bunga seperti ini ya. Dan mendoakan deh, semoga Ayu suatu saat nanti minggunya gak sendirian lagi, ada teman yang menemani dengan bahagia. Informasi selanjutnya juga, di hari Minggu yang ceria ini, Ayu Ting Ting bersama dengan Hesti Purwadinata sedang podcast baru nih di Kisyu TV. Seperti apa keseruan dan juga keceriaan mereka berdua nih, udah ada yang gantung-gantung dan nempel-nempel nih ya di badan dan juga wajah Ayu dan juga Hesti. Pastinya seru dan menggemaskan, jangan lupa saksikan tayangannya di Kisyu TV sebentar lagi, pastinya tayang untuk sahabat semua di rumah. Semoga persahabatan Ayu Hesti selalu terjalin dan pastinya selalu bersama, amin ya rabbal alamin. Informasi selanjutnya juga, di sini ada Ayu dan juga Boy William, di mana di sini ada momen spesial di mana Boy William sedang meminta maaf kepada Ayu Ting Ting yang selama 4 tahun ini mereka bermusuhan. Momen hangat ketika Boy William meminta maaf kepada Ayu Ting Ting disorot media, bahkan saat kemarin Ayu Ting Ting dan juga Luna Maya bersama dalam satu podcast, Luna Maya di sini menyindir dan juga memberikan semangat untuk Ayu dan juga Boy. Di sini Luna Maya memberikan semangatnya nih untuk Ayu Ting Ting agar bisa bersama dan kalau bisa sih jadian nih katanya. Karena dua-duanya adalah sosok pekerja keras, rajin, dan juga dua-duanya memang sosok yang Luna Maya sayang. Dua-duanya jomblo dan dua-duanya memang tidak mempunyai ikatan dengan siapapun. Luna Maya memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting dan juga Boy William agar sama-sama membuka hati nih pemirsa. Dan usut punya usut, ternyata Luna Maya dan juga Ayu Ting Ting sama-sama baru baikan juga nih pemirsa setelah sekian lama mereka tidak berteman. Alhamdulillah ya, Ayu Ting Ting satu persatu orang-orang yang dulu membencinya kini semuanya hadir dan memberikan maaf, bahkan sekarang sudah bisa berteman dan main bareng nih. Ada Boy William dan juga Luna Maya, alhamdulillah ya, berkat kerja keras dan juga semangat serta diamnya Ayu Ting Ting tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, membuat Ayu Ting Ting selalu diberikan cap orang baik dan juga penyayang. Banyak sekali orang-orang yang membenci Ayu Ting Ting, dan tak hanya orang-orang biasa, para artis pun dulu pernah membenci Ayu Ting Ting, salah satunya adalah Luna Maya dan juga Boy William. Tapi tahun ini adalah tahun keberuntungan untuk Ayu Ting Ting karena semuanya berbalik mencintai dan bahkan ingin berteman lagi nih dengan Ayu Ting Ting. Dan di sini Luna Maya mengatakan, aku suka sama dua-duanya karena dua-duanya orang baik, kerja keras dan ambisius dalam bekerja, dan sama nih dengan Boy William. Pokoknya di sini Luna Maya memberikan semangat dan dukungannya untuk Ayu agar deket-deket nih sama Boy William. Semoga deh ya.
Persahabatan Luna dan juga Boy serta Ayu Ting Ting biasa terus terjalin sampai kapanpun. Semoga tidak ada lagi duri-duri tajam yang menghampiri kehidupan mereka. Amin ya Robbal Alamin. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan nih kebahagiaan Ayu Ting Ting yang tahun ini alhamdulillah semua teman yang dulu memusuhinya sekarang berbalik sayang dan juga mendekati Ayu Ting Ting satu persatu. Semoga tahun ini juga Ayu Ting Ting segera mendapatkan jodoh yang terbaik yang memang Allah pilihkan untuk Ayu dan juga keluarga. Oke sahabat, mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maya, ya salah biasakan kita juga ya. Iya. Ibu Maya, ya salah biasakan kita juga ya. Iya. Ibu Maya, ya salah biasakan kita juga ya. Iya. Alhamdulillah udah baik lagi ya. 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 Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside.